Gak ada kayak gitu bang. Loh? Gak ada bang. Lagi ngapain sih bang? Kok kayak sibuk banget? Saya habis nonton di tutorial bang Andrea Tatum nih. Terus? Gak ada kayak gitu bang. Loh? Gak ada bang. Mana ada? Udah, beneran bang? Gak ada. Beneran? Kalau rusak tuh ganti. Gua ada videonya. Mana mana? Mana? Ada videonya bang Andre. Mesin cuci merek Samsung kasusnya adalah nggak bisa di start. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andrea Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja, Neng. Ya. Saya berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Samsung WA70H4000SG. Kasusnya adalah nggak bisa di start. Oke, jeder. Power. Kita lihat power mau dia, kemudian kita lihat Fuji mau, kita lihat Quick mau, Delicate mau, Eco Turbo Drum mau, Jeans mau, apa nih, Blanket mau, Spin, Range, Wash, Air Turbo, Level Air, mau semuanya. Tapi kalau kita punya Star, nah tuh, gak mau dia, kelangklung-kelangklung doang, Neng. Nah, gak mau di Star dia. Nol rupiah mesin cuci nggak bisa di start beres. Nol rupiah mesin cuci nggak bisa di start tuntas teman-teman. Ada dua baut, satu dapat. Satu di sini buka jeder. Karetnya buka satu, di sini juga ada karet, dapat. Buka jeder. Kemudian kita tinggal buka kedua baut ini nih. Terima kasih jempolnya, terima kasih sharenya. Saya doakan anda semakin baik ilmu, banyak rezekinya. Dapat. Buka satu jeder ke kiri ya. Buka jeder. Nah satu, yang kedua. Nah, biar semakin lagi orang yang bisa belajar. Ini kasus 0 rupiah. Kemudian tinggal masukkan telunjuk satu di sini, dapat? Ya. Telunjuk dua di sini masuk, kemudian tarik belakang. Tarik. Tarik. Nah, ini. Alright. Nah, teman-teman tinggal buka semua baut-baut yang ada di sini. 1, 2, 3, 4. Buka satu aja deh. Sangat mudah, sangat-sangat gampang. Kalau mesin cuci Anda nggak bisa di start, ini sangat mudah, sangat-sangat gampang. Bukan. Lakukan jurus ini dulu ya. Nah, berikan jempol Anda sebanyak-banyaknya. Ini 5 rupiah. Ya, 4. Oke, buka. Nah, seperti ini. Selanjutnya, Pak, tarik. Terluar. Tat. Oke. Nah. Langsung aja, teman-teman, siapkan barang yang namanya Tip X. Nih, pentol-pentol ini tandain. Seperti ini, tarik. Dapat? Ya. Ini pakai Tip X ya, seperti ini. 0 rupiah. Nah, seperti ini. Semoga berpaham ya. Ini mesin cuci nggak bisa di start, perhatikan seperti ini, tarik garis bawah, dapat? Ya. Kemudian tarik seperti ini. 0 rupiah, 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0. Lakukan jurus 0 rupiah. Nah, semoga teman-teman pada paham ya. Nah, seperti ini, habis itu apa? Habis itu teman-teman tinggal disiapkan gerinda, boleh pakai gerinda. Boleh pakai besi, gergaji besi yang dipanaskan atau pisau yang dipanaskan juga boleh, bebas, terserah Anda ya. Ya. Ini yang udah kita Tip X seperti ini, kita tinggal belek pakai gerinda. 0 rupiah, 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0. Habis itu ditinggal di songkel, tinggal di songkel seperti ini. Nah, songkel seperti ini, kluk, songkel seperti ini. Nah, songkel nanti dia akan mangap. Nah, tuh songkel. Tinggal koek seperti ini. Kopek. Nah. Nanti teman-teman akan keluar seperti ini. Teman-teman tinggal cari barang yang namanya adalah C160. Perhatikan baik-baik. Nih, teman-teman nih. Teman-teman tinggal cari barang atau spare part yang berbentuk C160. Silakan diperhatikan baik-baik. Anda tinggal cari barang yang namanya adalah C160. Setelah C160 ketemu, teman-teman tinggal dihancurin aja nih. Caranya gini nih. Tekan pakai test pen. Dapat? Ya. Terus disongkel aja nih. Nah, hancurin kayak gini nih. Nah. Oke. Tinggal dihancurin aja kayak gini nih. 0 rupiah. 0 rupiah. Nih, teman-teman nih. Nah, ini dia C160, kelihatan? Ya. Nih. Ini doang yang akan kita operasi. Ya, kalau mesin cuci Anda kasusnya adalah nggak bisa di start, ya. Nggak bisa di start. Disclaimer ya, teman-teman, kalau misalnya Anda sudah melakukan jurus ini masih bandel juga, baru Anda ganti barang ini nih. Ini nih. Nih. AC ini nih. AC ini diganti, tapi jangan dulu diganti, ya. Lakukan jurus ini dulu, Neng. Selanjutnya apa? Kita pasang, Neng. Ya. Selanjutnya kita akan pasang lagi seperti semula.
Ini ilmu nol rupiah saya kasih sama Anda, ya. Bener-bener nol rupiah. Tinggal pasang bautnya nih, ha. Satu, dua. Kita tinggal pasang empat baut ini, kemudian kita akan ply, ya. Kita akan ply. Nah, pasang. Nol rupiah. Nol rupiah. Jangan berpikiran yang ribet-ribet. Ini cara ngelapinya gimana, Mas Andre? Nah, nih saya kasih tahu sama Anda nih. Cara ngelapinya gampang banget. Anda tinggal pasang seperti ini. Oke. Pasang seperti ini, kemudian dirapikan dengan menggunakan lem bakar. Ya. Nah, ini udah rapi. Tinggal dikasih lem bakar, teman-teman. Nah, ini sangat-sangat mudah, ya. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang. Nah. Nol rupiah. Kita pasang, Neng. Ya. Nol rupiah masalah tuntas, nol rupiah masalah ber. Nah, kita akan coba. Mesin cuci ini bisa di start apa tidak? Perhatikan baik-baik nih. Bermodalkan nol rupiah, mesin cuci Anda bisa sembuh lagi seperti semula. Kita akan mulai. Oke. Satu, dua, tiga, colok. Satu, dua, tiga, pencet power, jeder. Kita pencet start. Satu, dua, tiga, start. Nah, nggak bisa nih. Oh, tetap nggak bisa, teman-teman, ya. Artinya apa? Artinya IC nih, ya. Oke, nih. Tapi 70% lah. 70% itu bisa, teman-teman. 70% bisa dikerjakan. Bisa dicabut cuma C150-nya, udah beres. Oke? Dapat ilmu, teman-teman, ya. Dapat ilmu lah. Yang kedua, teman-teman bisa ganti yang namanya IC-nya. IC tombol namanya itu. IC tombol. Ya. Yang ketiga, kalau misalnya diganti masih bandel, ganti ini nih. Ganti modulnya, ya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketik aja di Google Map, Andre Tatum.